Al-Musannifu rahimahullah Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi berkata dalam kitab judulnya Riyadus Salihin min Kalami Sayyidil Mursalin bisanadihi dengan sanadnya Babul Istiqamati, bab istiqamah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebelum membaca Quran, kita disuruh perintah idza qara'tal Quran, kalau baca Quran, fasta'iz billah, minta lindung kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa minta lindung kepada Allah? Kita kan sudah berwudu, kita sudah mengambil air sembahyang, membacanya di masjid, kenapa mesti minta lindung kepada Allah? Dikhawatirkan setan membelokkan pemahaman kita. Jangan sampai ayatnya benar tapi penafsirannya sesat. Maka jangan heran ada tafsir liberal, ada tafsir ateis. Peminum khamar tahu dia salah, pejudi tahu dia salah, tapi orang yang membaca Quran menafsirkan menurut pemikirannya, itu yang disebut dengan tersesat di jalan yang lurus. Qurannya lurus, tapi dia sudah membelokkan makna ayat Al-Quran. Maka kita minta lindung kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim, maka istiqomahlah. Kama sebagaimana. Kama itu artinya sebagaimana, bukan kemana. Umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Yang memerintahkannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama sifatnya istiqomah. Nama orangnya mustaqim. Jadi kalau ada orang namanya mustaqim, tidak istiqomah, tukar nama. Tidak sesuai. Nama sifatnya rahmah. Nama orang yang punya sifat itu sosok. Yang memiliki sifat itu rahim. Nama sifatnya izzah. Nama yang memiliki sifat itu aziz. Nama sifatnya jamal. Nama yang memiliki sifat itu jamil. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Fastaqim, istiqomahlah. Kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Wa qala ta'ala, ayat berikutnya. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata inna, sesungguhnya. Kata inna itu maknanya litaukid, menekankan makna. Innal insana lafi khusr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Fa inna ma'al usri yusra. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Inna, penekanan makna. Datang kau besok pagi, saya hadir. Dua kali ditanya, datang kau besok pagi, inni hadirun, sesungguhnya aku hadir. Yang ketiga kali, betul kau datang besok pagi, wallahi inni la hadirun. Nah, itu sudah penekanan. Tak juga percaya, habislah sudah. Taukid namanya, penekanan makna. Innal ladhina qalu rabbunallah. Alladhi, satu orang. Kalau dua orang, alladhani. Kalau tiga orang, alladhina. Kalau satu orang perempuan, allati. Kalau dua orang, allatani. Kalau tiga orang, allati. Ada satu lagi, allai. Allazi, allazani, allazina, allati, allatani, allati, allai. Untuk mengatakan yang aja, tujuh. Bahasa Arab. Bahasa Indonesia,
yang. Mau laki-laki, mau perempuan, mau satu, mau dua, mau tiga, yang. Itu maka kamus bahasa Arab itu. Kamus lengkap bahasa Indonesia Purwadarminta, sejengkal. Kamus Lisanul Arab Ibnu Manzur, semeter. Pergi antum ke perpustakaan UIN, minta tunjukkan mana kamus lengkap bahasa Arab, namanya Lisanul Arab, ditulis oleh Imam Ibnu Manzur, semeter panjang. Kenapa begitu? Karena bahasa Arab banyak kosakatanya. Qalu, kalau satu orang, qala. Kalau dua orang, qala. Kalau tiga orang, qalu. Kalau satu orang perempuan, qalat. Kalau dua orang, qalata. Kalau tiga orang, qulna. Enam. Berapa semuanya? 14. Qala, qala, qalu, qalat, qalata, qulna, qulta, qultuma, qultum, qulti, qultuma, qulturna, qultu, qulna. Bahasa Inggris, say, saying, said. Habis. Jadi kalau ada orang bangga dengan bahasa Inggris, baru tiga. Itu baru fi'il mudhari. Baru fi'il madhi, belum mudhari-nya. Yaqulu, yaqulani, yaquluna. Takulu, takulani, yakulna. Takulu, takulani, takuluna, takulina, takulani, takulna, akulu, nakulu. Itu mudhari'in. Belum lagi mudhari' dengan madhi, dengan amar. Qala yakulu qawlan qailun makulun. Qa makulun, makalun. Qailun, makalun, makalun, mikalun. Makanya kalau ada orang, anak saya ini Pak Ustaz tak masuk SMP, tak masuk ini, saya masukkan aja lah ke pesantren, gilo dia. SMP dia tak sanggup mau masuk pesantren. Dianggap pesantren lebih rendah kualitasnya dari SMP. Diperlukan otak yang besar untuk memahami bahasa yang besar. Rabbunallah, Rabb. Kalau Tuhanku, ya Rabbi, Tuhan kami, Rabbana. Innalladzina qalu Rabbunallah, orang yang mengatakan Rabb kami Allah. Kalau kita katakan ya Rahman, engkau yang penyayang. Kalau kita katakan ya Aziz, engkau yang perkasa. Kalau kita katakan ya Jabbar, engkau yang maha berkuasa. Tapi kalau kita katakan ya Rabb, tiga makna. Ya Rabb, kau yang mencipta aku. Ya Rabb, kau yang mengasihi aku rezeki. Ya Rabb, kau yang mengatur hidup aku. Makanya orang kalau dalam keadaan susah, dia katakan ya Rabb, kau yang mencipta aku. Kau yang mengasihi aku rezeki. Kau yang mengatur segala hidup aku, serahkan kepada Allah. Ya Rabb. Innalladzina qalu Rabbunallah, orang yang mengatakan Rabbku adalah Allah. Summastaqam, setelah itu dia istiqomah. Ya Allah, habis itu istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turun malaikat kepada mereka. Tapi jangan nanti balik dari sini ngaku jumpa malaikat. Fa arsalna ilaiha ruhana, kami kirimkan kepadanya ruhana, malaikat Jibril. Fatamatsala laha basyaran sawiyya, lalu malaikat Jibril itu berbentuk basyaran, manusia, anak muda, sawiya, yang sangat ganteng. Apa kata Maryam waktu menengok anak muda itu? Qalat inni a'udzu birrahmani in kunta taqiyya, aku berlindung kepada Allah, wahai anak muda, janganlah kau ganggu aku kalau memang kau takut kepada Allah. Apa yang antum simpulkan dari dua ayat itu? Bahwa Maryam tidak kenal dengan Jibril. Tak tahu dia itu Jibril.
Tiba-tiba Lia Eden bisa terkenal Jibril. Kan bohongan. Kan gila. Makanya orang kalau dia ngaji, sedang Maryam, ayahnya orang soleh namanya Imran, emaknya Solihah namanya Hannah. Hannah ini punya saudara kandung namanya Elizabeth. Elizabeth ini punya suami namanya Zakaria. Zakaria ini punya anak namanya Yahya. Keluarga-keluarga Nabi tak tahu dia itu Jibril. Bisa pula orang mengaku jumpa Jibril. Datang orang yang rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tak ada bekas-bekas kotor, menunjukkan dia orang tempatan. Tapi orang kampung itu tak ada yang kenal sama dia. Duduk dia di depan Nabi, dirapatkannya lututnya dengan lutut Nabi, dipegangnya paha, bertanya, akhbirni anil iman, apa itu iman? Dijawab Nabi, antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Akhbirni anil islam, dijawab Nabi, antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan in istata'ta ilaihi sabila wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Akhbirni anil ihsan, apa itu ihsan? Dijawab Nabi, anta budallaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Akhbirni anis sa'ah, apa itu hari kiamat? Dijawab Nabi. Selesai itu dia pun pergi. Nabi bertanya, Umar, ya, tahu kau siapa itu tadi Umar? Enggak. Tak tahu tadi siapa? Enggak. Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Tadi yang datang itu Jibril. Jibril. Umar bin Khattab tak tahu bahwa itu tadi Jibril. Bisa pula Ahmad Musaddiq tahu Jibril. Makanya anak-anak ini disuruh ngaji, ngaji, ngaji. Supaya tak mudah dia disesatkan orang. SMP tak ngaji, SMA tak ngaji, kuliah tak ngaji, setelah kerja mapan. Punya rumah, punya anak, punya mobil, punya kendaraan, rindu kepada agama. Inilah orang yang bisa mabuk agama, lebih parah daripada mabuk narkoba. Gara-gara basic tidak mengaji. Orang kalau ngaji tak mudah disesatkan. Mengaku Imam Mahdi, mengaku Nabi Khidir, mengaku sholat Jumat di Masjidil Haram. Kenapa bapak tak sholat? Saya sholat saya di Masjidil Haram. Kalau jam 12.30 di rimbo panjang, Masjidil Haram baru jam 8.30. 9, 10, 11, 12. Lebih dulu terbit matahari di sini daripada di Makkah. Bapak kalau bohong, bohong aja, jangan bohong kali. Kan bodoh itu. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Kapan malaikat itu turun? Waktu, kata ahli tafsir, waktu mau sakratul maut. Saat yang paling genting dalam hidup adalah waktu mau sakratul maut. Orang yang mau mati itu didatangi dua perasaan. Yang pertama, takut. Yang kedua, sedih. Takut sakratul maut meregang nyawa, takut malaikat mungkar nakir, takut azab kubur, takut sangkakala ditiup bangkit, takut ketika dihisap, takut berdiri di padang mahsyar, takut meniti titian siratal mustaqim, takut amal ditimbang, takut dosa-dosa. Yang kedua, sedih. Sedih meninggalkan anak, sedih meninggalkan bini akan diambil brownies berondong manis, sedih meninggalkan hutang belum lunas, sedih meninggalkan mobil belum sempat dipakai, kita udah mati duluan. Sedih meninggalkan rumah yang sudah dijenguk pagi, petang, siang, malam. Tempat tidur udah pindah, lemari udah pindah, tinggal orangnya pindah, mati. Sedih. Penyakit yang mengerikan bukan jantung koroner, bukan diabetes mellitus, bukan asam urat, bukan gula darah.
penyakit yang mengerikan adalah sedih dan takut. Gara-gara terlalu takut, naik asam lambung. Gara-gara terlalu sedih, kumat darah tinggi. Gara-gara terlampau takut, naik gula darah. Tapi orang ini tak ada makan kambing Pak Dokter, tapi dia tak ada makan ayam Pak Dokter, tapi dia tak ada minum susu kolesterol, kenapa naik gula darahnya? Faktor psikologis Pak Ustaz. Dia terlalu banyak cemas. Cemas menengok orang mobil baru, cemas menengok orang rumah baru, cemas menengok orang rumah baru mati. Jadi orang yang mau mati itu takut dan sedih. Lalu datang malaikat yang dikirimkan Allah itu. Alla takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Apa beda takut sama sedih? Takut itu masa depan. Sedih itu masa lalu. Belum ada orang lagi sedih terhadap masa depan. Sedih kali saya Pak Ustaz. Apa yang kau sedihkan? Sedih saya sidang skripsi saya ini, sedih saya. Udah sidang? Belum Pak Ustaz. Sedih itu belum terjadi. Sedih itu masa lalu. Sedangkan takut itu masa depan. Ketakutan. Waktu masih sekolah, takut tak bisa kuliah. Nanti nampaknya udah kuliah, nanti tenang nih. Udah kuliah, takut tak dapat judul skripsi. Nanti nampaknya udah dapat, tenang. Udah dapat judul, tak sesuai pula sama pembimbing. Pembimbing nih pula asik menikmati aja menengok mahasiswa tadi stres. Ada model begitu. Sakit jiwa ini dosennya begini. Nanti nampaknya kalau udah selesai skripsi ini tenang. Tak selenang juga, belum dapat lagi jadwal kapan sidang. Nampaknya udah sidang nanti selesai. Udah selesai sidang makin stres, kerja tak jelas. Nampaknya nanti kalau udah kerja tenang hidup ini. Begitu udah tenang makin stres, ditekan atasan. Tiap Sabtu naik asam lambung. Nampaknya nanti kalau udah selesai kerja ini dapat duit nabung nikah tenang. Udah nikah makin tak tenang. Nampaknya nanti kalau udah nikah ini tenang. Udah nikah ditanya orang terus, kapan punya anak? Nampaknya nanti kalau udah punya anak tenang. Ditanya orang terus, anaknya kok laki-laki semua? Gak ada anak perempuannya? Nanti nampaknya kalau anak ini sepasang tenang ini. Oh anaknya bagus ya sepasang. Belum, udah nikah anaknya. Nampaknya mati baru tenang. Udah mati ditanya mungkar nakir, marok buka. Makanya ar-rohah fil jannah. Ar-rohah fil jannah. Tenang itu nanti di surga. Di surga barulah manusia ini tenang. Tapi ada manusia yang tenang. Malaikat membisikkan ke dalam hatinya, Alla takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Tiga bisikan malaikat, jangan takut, jangan sedih. Yang ketiga, Wa abshiru bil jannah, berbahagialah engkau mendapatkan surga. Allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makanya ketika disimbah, disingkap, dibuka penutup wajah, senyum. Kata Ustaz Somad, mati itu sakit macam dicincang pedang beratus kali di tempat yang sama, macam kulit dari mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah, macam kambing dikuliti hidup-hidup. Kenapa waktu kami buka penutup wajahnya dia tersenyum? Ini sebabnya. Takutnya hilang, sedihnya hilang, diberikan Allah kegembiraan. Allah takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Wa abshiru bil jannah, berbahagialah kau dapat surga. Keempat, nahnu awliya'ukum, kami penolong kamu, kata malaikat. Kau udah malaikat yang membisikkan, kami menolong kamu. Tenang gitu.
Satpol PP aja membisikkan kita gitu, tenang kita. Gimana nanti Pak acara ini? Tenang, saya nolong kamu nanti. Oh tenang, ini malaikat yang ngomong. Nahnu awliya hukum. Kalau satu, wali. Kalau dua, waliyani. Kalau tiga, awliya. Kalau satu, nabi. Kalau dua, nabiyani. Kalau tiga, ambiya. Ambiya, nabi-nabi. Awliya, wali-wali. Nahnu awliya hukum. Kami yang akan melindungi, mengayomi, menolong kamu. Di mana? Fil hayatid dunya. Waktu hidup. Wa fil akhirah. Di akhirat nanti. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Walakum bagi kamu. Fiha di surga. Ma tashtahi anfusukum. Apa yang kamu inginkan ada di surga. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ada jengkol di surga Pak Ustaz? Kata Ustaz itu tak ada. Saya sudah buka dari surat Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Tak ada cerita tentang jengkol. Kurma ada. Anggur ada. Tapi jengkol tak ada. Kata Ustaz satu lagi, ada. Di mana? Itu di surat Fussilat. Mana tak ada jengkol sini? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Apa yang diinginkan hati kamu ada di situ. Umum. Jangan terpaku kepada dalil yang khusus. Dalil umum. Semua yang kamu inginkan ada di situ. Khamar ada. Ada khamar di surga Pak Ustaz? Ada. Terus apa bedanya dengan khamar di dunia? Khamar di surga tak memabukkan. Oh, kalau begitu jengkol di surga juga tak bau. Karena semua yang tak menyenangkan sudah dicabut Allah. Walakum fiha ma tad'un. Di surga itu ada yang kamu cari. Kalau ada di antara anak muda cinta kepada seorang perempuan, dijaganya dirinya tidak melakukan perbuatan dosa, tak berani dia mengungkapkan rasanya karena tak berani, akhirnya diambil kakak kelas, lalu dia tak jatuh cinta lagi sampai mati, maka dia akan menemukan perempuan lebih cantik, lebih bagus daripada itu di surga. Nuzulam min ghafurir rahim. Diturunkan Allah kepada dia dari siapa? Min ghafur, dari Allah yang maha pengampun. Rahim, yang maha penyayang. Ampun dulu baru sayang. Ghafur, setelah diampunkannya dosa kita. Rahim, baru turun sayangnya. Tak mungkin sayangnya turun bercampur kalau kita masih berdosa. Cawan, tempat air, dimasukkan air zam-zam. Padahal cawan ini tadi malam waktu nonton Manchester United Liverpool, bekas asbak dibersihkan dulu, dicuci dulu. Ghafur, setelah hilang baunya barulah turun air zam-zam. Rahim, tidak ghafurun rahman tapi ghafurur rahim. Itulah beda bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Anak-anak sekarang cerdas. Mak, apa beda pengasih dengan penyayang? Kalau pengasih itu kasih, kalau penyayang itu sayang. Beda kasih sama sayang? Pokoknya begitulah. Rahman dengan Rahim asal katanya satu, rahmah. Rahmah, sayang. Ghafur, sayang. Rahim, Rahman, sayang. Rahim, sayang. Bedanya
Rahman semua dapat. Ustaz, tetangga saya tak pernah datang pengajian ke masjid, tak pernah sholat, tak pernah puasa. Tapi kenapa rezekinya lancar? Rahman. Allah Rahman. Maka jangan heran pemabuk, pengedar narkoba hidupnya tenang. Rahman. Tapi dia tak dapat rahim. Yang rahim itu hanya orang beriman dan beramal soleh. Maka disebut di situ nuzulam min ghafurir rahim. Qala ta'ala ayat yang ketiga. Innalladzina qalu rabbunallah. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah. Summastaqamu, kemudian dia istiqamah. Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. La khaufun, tak ada takut. Wa la hum yahzanun, tak ada sedih. Makanya ketika dia masuk penjara, orang takut, sedih, cemas, depresi. Tersangka berinisial R sudah berteriak-teriak dalam penjara. Semalam dapat saya beritanya. Terus buka scroll, berteriak-teriak, udah mulai stres. Tapi ini orang di penjara menulis buku 500 halaman lebih. Judulnya La Tahzan, jangan sedih, untuk menghibur dirinya. Mana sedih? Jam. Ada pula yang lebih hebat lagi daripada itu. Di penjara selesai tafsirnya, tafsir Al-Azhar. Nanti Idul Fitri akan diputar filmnya. Saksikan di tempat dekat kota Anda, Hamka. Film Buya Hamka. Ulama-ulama itu di penjara. Di dalam penjara itu selesai tafsirnya. Ditulisnya Al-Hayatu fi zilalil Quran nikmah. Hidup di bawah naungan Al-Quran itu nikmat. La ya'rifuha illa man dhaqaha. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang yang pernah merasakannya. Belum selesai tafsir itu, disebar, dibawa orang keluar sampai ke Presiden Irak. Dibaca oleh Presiden Irak. Bagus sekali sastranya. Indah. Rupanya yang menulisnya bukan orang di tengah sawah menghijau dengan cuaca yang sejuk tenang. Ditulis di dalam penjara, bawah tanah. Semua sampah-sampah orang di penjara diletakkan di depan pintu penjara dia, supaya dia tersiksa. Tempat paling busuk, paling bau. Disitulah dia. Yang bercerita itu adiknya, namanya Aminah Kutub. Sayyid Kutub dalam penjara. Kagum Presiden Irak membaca sebelum Saddam Hussein. Dikirimnya surat ke Presiden Mesir, namanya Gamal Abdel Nasser. Gamal, ternyata kitab tafsir yang kubaca itu penulisnya sedang di penjara. Dan penjara itu ada di negara. Tolong kau lepaskan. Kata Gamal Abdel Nasser, bisa. Besok disuruhlah orang bawa pena sama kertas. Suruh dia minta maaf. Saya minta maaf karena sudah bersalah. Kasih kertas. Tulis surat permintaan maaf. Nanti kau dimaafkan, keluarkan dari penjara, tak jadi hukuman mati. Apa jawab dia? As-sababatul lati tashhadu an la ilaha illallah. Telunjuk yang bersyahadat sehari lebih 10 kali asyhadu an la ilaha illallah, tak akan meminta maaf kepada orang yang zalim dan aniaya. Makin mengamuklah Gamal Abdel Nasser. Gantung. Pagi-pagi sebelum digantung tuh datang orang. Ustaz yang di penjara tuh mengajarkan. Nanti kalau sebelum mati ucapkan la ilaha illallah. Ketawa Sayyid Kutub. Kau la ilaha illallah cari makan.
aku itulah yang kumakan, gitu dia. Akhirnya digantung dia tahun 1966. Kitabnya sekarang diterjemahkan berpuluh bahasa, dibaca orang, mengalir sebagai amal jariah. Meninggal, tak sempat menikah karena perjuangan. Tak ada orang yang mau punya suami di penjara. Sayyid Qutb. Mana rasa takutnya? Mana rasa cemasnya? Berganti dengan kebahagiaan. Allah membuat bahagia. Ulaika ashabul jannah. Mereka akan masuk ke dalam surga. Khalidina fiha. Kekal selama-lamanya dalam surga. Tak keluar lagi. Jazaan bima kanu ya'malun. Sebagai balasan atas segala perbuatan mereka. Belum lagi masuk ke hadis, dah habis waktu. 30 menit. Sampai jam 6. Habis itu baru kita jawab pertanyaan-pertanyaan. Kita habiskan aja bab 8 ini sampai hadis terakhir. Hadis yang ke-58. Wa an Abi Amr, dari Abu Amr. Wa qila Abi Amrah. Ada yang mengatakan namanya Abu Amrah, ada yang mengatakan Abu Amr. Sufyan bin Abdullah. Nama dia Sufyan bin Abdullah. Radiyallahu an. Qala, qultu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, qulli fil Islam. Sebutkanlah satu ajaran Islam. Qaulan, satu ucapan. La as'alu anhu ahadan ghairak. Aku tak akan bertanya ke orang lain. Aku tak akan bertanya ke sahabatmu. Sebutkan kepadaku satu saja inti ajaran Islam. Qala, Nabi menjawab, qul amantu billah. Katakan aku beriman kepada Allah. Thummastaqim. Setelah itu Rawahu Muslim. Hadis ini disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Qul amantu billah thummastaqim. Ustaz Somad, kasih saya nasihat satu aja. Qul amantu billah thummastaqim. Nanti kalau antum pulang kampung ngajar kitab Riyadhus Shalihin, habis selesai salaman datang anak-anak muda. Kasih saya satu nasihat, Pak. Qul amantu billah thummastaqim. Datang satu lagi. Pertemuan berikutnya datang dia lagi. Kasih saya pelajaran, qul amantu billah thummastaqim. Yang barulah Pak Ustaz, yang lama aja kalau kau belum bisa. Tak yang baru pula. Qul amantu billah thummastaqim. Maksud pertanyaan dia, kasihlah aku satu amalan singkat, padat, bermakna. Dipilih Nabi, amal yang paling singkat, paling padat adalah qul amantu billah thummastaqim. Wa in hurriqta wa in qutta, walaupun kau dibakar, walaupun kau dicincang, engkau tetap istiqamah. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Wali-wali yang punya karamah disuruh pilih. Mau karamah jalan di atas air, terbang di atas awan, tak nampak. Kata dia, lebih baik kami istiqamah daripada 1000 karamah. Kenapa? Karena orang yang punya karamah belum tentu istiqamah. Tapi orang yang istiqamah pasti dapat karomah. Karomahnya apa? Istiqamah itu karomah. Kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah salat berjamaah, istiqamah ngaji, istiqamah zikir, istiqamah baca Quran, istiqamah takut kepada Allah. Di bulan puasa ini semua orang takut sama Allah. Semua orang tak berani melakukan perbuatan maksiat. Tapi di bulan Syawal berarti tak istiqomah. Kita mau amal ini
Summastaqim istiqamah. Berikutnya hadis 86. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, namanya Abdurrahman bin Sahar Ad-Dausi. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, qaribu beramallah kamu dengan amal yang tidak terlalu ke atas, tak terlalu ke bawah, tak terlalu ke kanan, tak terlalu ke kiri. Maksud amal terlalu ke atas itu, satu malam digasnya tahajud dari mulai habis isya sampai subuh. Besok malam subuh pun hilang. Nah, itu namanya sekali beramal terlampau melampau ke atas. Begitu, jangan begitu. Itu tidak istiqomah namanya. Makanya kata Nabi, qaribu beramal. Kau kenapa aku tengok tak pernah pengajian subuh, iktikaf pun tak hadir. Kan Ustaz Somad kemarin beramal sedang-sedang aja. Tak usah terlalu melampau, iktikaf, tahajud. Macam saya aja, sholat maghrib aja cukup. Oh, bukan begitu. Yang sesuai dengan syariat Islam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, tarawih, witir. Tapi jangan beramal terlampau berlebih sampai dibuat tarawih 100 rakaat. Tapi setelah itu rakaat 8 pun tinggal. Nah, itu tidak istiqomah. Qaribu wasaddidu. Saddidu artinya saddid sahmahu. Orang yang memanah itu ada lingkaran merah, kuning, hitam. Hitam tepat di tengah. Orang yang tepat memanah itu disebut dengan saddidu. Makanya doanya, Allahumma saddid sahmahu. Ya Allah, tepatkan anak panahnya ke sasaran. Saddidu, beramallah engkau tepat. Innahu lan yan, innahu sesungguhnya, lan tidak akan, yan jua selamat, ahadun minkum, kamu bi'amalihi dengan amalnya. Kamu belum tentu selamat dengan amalmu. Ini tepat betul di akhir Ramadan ini. Jangan sangka kamu selamat karena puasamu, selamat karena tarawihmu, selamat karena witirmu. Hadis ini tepat disampaikan di ujung Ramadan. Jangan disampaikan di awal. Jangan kalian sampaikan hadis ini di awal Ramadan. Baru malam Ramadan pertama, inilah yang diceramahkan. Lanju layanjua ahadukum bi'amali. Tidak satu pun bapak ibu ini selamat karena amal bapak. Kita belum tentu selamat karena tarawih kita. Besok malam tak ada orang tarawih. Jadi pengajian ini macam memasak juga. Cabai, bawang, tomat, minyak, ikan. Itu tidak sekali masuk ke kuali itu. Yang pertama masuk apa? Minyak dulu. Itu pun tengok dulu kualinya udah panas atau belum. Macam mana tahu kuali ini panas? Ambil air, percikan. Cish, katanya apa? Jangan kalian pegang gini. Nah, setelah dia panas, masukkan minyak dulu. Setelah minyak masuk, nampak dia bergeriak, baru bawang. Setelah bawang layu, baru cabai. Setelah cabai layu, baru tomat. Habis tomat layu, baru siram air. Setelah mendidih, baru masuk ikan. Di ujung, baru garam. Bukan sekali tumpuk masuk dalam. Begitu juga mengaji itu, ada ilmunya. Makanya ada satu fakultas khusus namanya Fakultas Dakwah. Ada jurusan khusus namanya Manajemen Dakwah. Kuliah di mana, Dek? Fakultas Dakwah. Jurusan Manajemen Dakwah. Tapi kau tengok tak pernah kau ceramah, saya teori aja.
Di Mesir itu ada dua kesebelasan yang dari zaman Gus Dur dulu kuliah sampai zaman kami, sampai zaman sekarang tetap itu. Namanya Ahli dan Zamalik. Jadi fans Ahli ini namanya Ahlawi, fans Zamalik ini Zamalkawi. Jadi kalau kita mau naik taksi, tanya dulu supir nih, dia pro kemana. Anta Ahlawi wala Zamalkawi? Ana Ahlawi, ana bardu Ahlawi. Nah, itu insya Allah harga bisa miring. Nah, sampai begitu pengaruh bola di Mesir itu. Ada komentator bola yang paling canggih, namanya Dr. Ala. S1, S2, S3-nya bola. Tapi tak pernah main bola. Begitulah lebih kurang orang yang hebat cerita dakwah. Dakwah menurut bahasa, dakwah menurut istilah, dakwah menurut etimologi, dakwah menurut terminologi, sejarah dakwah. Tapi tak pernah ceramah. Teorinya aja sama dia. Islam ini tak begitu. Sejalan antara teori, ilmu dengan praktek di tengah masyarakat. Lan yanjua ahadun minkum bi'amalihi. Tak ada kita ini yang selamat karena amal kita. Qalu, mereka bertanya. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun tak selamat karena amalmu, padahal kau malam solat sampai bengkak kakimu, padahal sujudmu lama sampai Sayyidatuna Aisyah bertanya kok lama kali. Aku pun, kata Nabi, wala ana, wala tidak ana, aku pun tak selamat karena amalku. Lalu selamat ini kenapa? Illa, melainkan ayyata ghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Selamat itu karena dua. Yang pertama rahmat, kasih sayang. Yang kedua fadlin, karunia Allah. Jadi kita ini selamat karena kasih sayang Allah, bukan karena amal kita. Ah, menyesal aku terawih 30 malam nih Pak Ustaz. Kok tak selamatnya karena ibadah? Untuk apalah kita beribadah? Dengan beribadah itulah turun rahmat Allah. Makanya duduk antara dua sujud, Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzubni wahdini wa'afini wa'afa'ni. Untuk orang mati itu juga doakan, Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'afa'ni. Dengan itulah, sebab itulah turun rahmat Allah. Mengambilkan air minum anjing, turun rahmat Allah. Mau minum teh, rupanya teh ini tadi sempat pula dingin di atas meja makan, masuk semut. Memasukkan ujung jari ke dalam sini supaya semut ini selamat, turun rahmat Allah. Oh, cepat azan maghrib ini. Kalau kita minum teh, tehnya dingin, lalu datang semut, pas mau kita minum, kita keluarkan semut itu keluar. Dengan mungkin dengan rahmat Allah itulah yang memasukkan kita ke surga. Tapi tengok dulu, pas di akhirat ditanya malaikat, dulu waktu di dunia kau mengeluarkan semut itu karena kau mau minum atau karena kasihan ke semut? Ternyata rupanya perbuatannya sama, malaikat tak tahu apa yang ada dalam hati. Rupa dia mengeluarkan semut itu bukan karena ingin menyelamatkan semut, karena dia mau minum. Innamal a'malu. Yang lebih parah lagi, marah dia ke semut itu, diminumnya sama semutnya sekalian. Jadi kita ini masuk surga karena rahmat Allah dan fadl. Dua, birahmatin wa fadlin. Makanya di malam Ramadan dua-dua ini diulang. Fadlam minallahi wa fadlam minallah wa ni'mah wa maghfiratan. Inilah tadi. Jangan pakai zikir-zikir bid'ah itu. Kan dari hadis. Fadlam minallahi wa ni'mah
wa maghfiratan wa rahmah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa barik alaihi. Itu kan hadis-hadis semua. Jadi orang memahaminya literally tekstualis. Padahal ini diambil dari hadis Nabi. Rawahu Muslimun. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Apa maksudnya Pak Ustaz? Sahih Muslim ini kan kitab. Kitab ini disusun Imam Nawawi pada tahun 676. Imam Nawawi mengambil hadis ini dari Sahih Muslim. Ini Sahih Muslim. Meninggal 261. Muslim 261. Ini 676. Antara Sahih Muslim dengan Riyadhus Shalihin berapa tahun? 400 tahun. Kenapa Imam Nawawi tidak langsung aja ke Nabi? Imam dulu itu menghormati ulama sebelumnya. Aku mengambil ini dari Imam Muslim, walaupun dia punya sanad langsung ke Nabi. Tapi disebutnya rawahu Muslim. Nanti waktu merujuk untuk makalah, jangan sebut hadis ini ada dalam Riyadhus Shalihin. Secara keilmuan itu tidak tepat. Karena kalau menyebutkan referensi, referensi Indo. Karena Imam Nawawi mengambil dari Sahih Muslim. Jangan ambil dari referensi sekunder, tapi ambil dari referensi primer. Tapi penjelasan yang bawah ini baru antum bilang dari Riyadhus Shalihin. Makna qaribu menurut Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin itu betul, karena Imam Nawawi yang berkata qaribu qarabah yuqaribu, masdarnya muqarabah. Apa artinya? Al-qasdu, pertengahan. Alladzi la ghuluwa fihi, tak melampau ke atas. Wala taqsir, tak pula kurang. Tidak terlalu melampau, tidak pula terlalu ke bawah. Sedang. Saya tengok Ustaz dari dulu ceramah. Dari awal-awal pulang ke Pekanbaru. Pakai peci hitam, pakai baju putih, pakai kain sarung. Terus mau pakai apa lagi? Wasadat saddidu al istiqamah, istiqamah wal isabah, tepat itu arti saddidu. Yataghammadani Allah yulbisuni, Allah memakaikan aku. Saya tak berani berhadapan dengan bapak ibu kalau tidak pakai pakaian. Allah memakaikan aku dengan pakaian. Wayasturuni, dia menutupi aku. Allah pakaikan kita dengan dua pakaian. Pertama rahmah, yang kedua fadlin, kasih sayang dan karunia. Qala ulama, ulama berkata, Imam Nawawi itu ulama, tapi ketika menjelaskan hadis dia pun mengutip pendapat ulama. Qala ulama, kata dia, maknal istiqamah. Apa arti istiqamah? Luzumu ta'atillah, melazimkan diri dalam taat kepada Allah. Melazimkan sholat, melazimkan puasa sunat, melazimkan zikir, melazimkan baca Quran, dan prosesnya itu di bulan Ramadan. Ramadan ini bulan melazimkan diri dalam ibadah. Qalu, mereka berkata, wahia min jawami'il kalim, ini termasuk jawami'il kalim, katanya singkat tapi penjelasannya padat. Wahia nizamul umur, istiqamah itu adalah nizam, nizam itu aturan,
umur segala perkara ini itu ada pada istiqomah. Wabillahi taufiq. Dengan Allah kita mendapatkan taufiq. Taufiq itu begini. Ketemu pada satu titik temu, itu namanya taufik. Kita nanti malam itikaf ya, malam terakhir nih itikaf di An-Nur. Ya, kau tinggal di mana? Aku tinggal di Rimbo Panjang. Kau di mana? Aku tinggal di Rumbai. Oh, kalau gitu nanti kita jumpanya di Sudirman. Bertemu pada titik temu itu disebut dengan taufik. Dari kata waffaqa yuwaffiqu taufiq. Kita maunya subuh ini tidur. Allah mau kita subuh bangun. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, bangun. Maka bertemu kita pada satu titik. Kita kalahkan ego kita, bertemu. Pertemuan itu disebut dengan taufik. Makanya selalu dikatakan semoga kita mendapatkan taufik. Semoga kita mendapatkan taufik. Amin. Ada satu ibu-ibu diam aja. Ibu kok enggak? Suami saya namanya Taufik, Pak Ustaz. Semoga kita mendapatkan taufik. Wa billahi taufiq. Dengan Allah lah kita mendapatkan taufik. Pertemuan berikutnya